Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Tuhan bagi kesembuhan, jangan lupa diri. Eliana dikecam buat trade swap. Selepas membuat keputusan untuk tidak lagi bertudung, penyanyi Eliana menerima kecaman netizen. Namun ada yang memberikan kata-kata positif buatnya. Baru-baru ini perkongsian Eliana mengikut trending lagu terkini. Menerusi video itu, kelihatan Eliana lincah menari dengan latar belakang cahaya lampu merah dan biru. Walau bagaimanapun, video tersebut menimbulkan rasa kurang senang netizen apabila ada yang terkena kembali ketika Eliana sakit sebelum ini. Tidak kurang juga ada netizen yang mendakwa penyanyi itu seolah-olah lupa diri selepas sembuh daripada sakit kanker limfoma. Pada Ogos lalu, Eliana mengakui tidak lagi berhijab. Eliana berkata dia sudah berpikir masak-masak sebelum membuat keputusan tersebut serta berharap orang ramai mendoakan yang baik-baik buat dirinya. Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Tuhan bagi kesembuhan, jangan lupa diri. Eliana dikecam buat trade swap. Selepas membuat keputusan untuk tidak lagi bertudung, penyanyi Eliana menerima kecaman netizen. Namun ada yang memberikan kata-kata positif buatnya. Baru-baru ini perkongsian Eliana mengikut trending lagu terkini. Menerusi video itu, kelihatan Eliana lincah menari dengan latar belakang cahaya lampu merah dan biru. Walau bagaimanapun, video tersebut menimbulkan rasa kurang senang netizen apabila ada yang terkena kembali ketika Eliana sakit sebelum ini. Tidak kurang juga ada netizen yang mendakwa penyanyi itu seolah-olah lupa diri selepas sembuh daripada sakit kanker limfoma. Pada Ogos lalu, Eliana mengakui tidak lagi berhijab. Eliana berkata dia sudah berpikir masak-masak sebelum membuat keputusan tersebut serta berharap orang ramai mendoakan yang baik-baik buat dirinya.
Halo guys, salam sejahtera. Info hari ini daripada Roti Kaya. Tuhan bagi kesembuhan, jangan lupa diri. Eliana dikecam buat trade swap. Selepas membuat keputusan untuk tidak lagi bertudung, penyanyi Eliana menerima kecaman netizen. Namun ada yang memberikan kata-kata positif buatnya. Baru-baru ini perkongsian Eliana mengikut trending lagu terkini. Menurut si video itu, kelihatan Eliana lincah menari dengan latar belakang cahaya lampu merah dan biru. Walau bagaimanapun, video tersebut menimbulkan rasa kurang senang netizen apabila ada yang terkena kembali ketika Eliana sakit sebelum ini. Tidak kurang juga ada netizen yang mendakwa penyanyi itu seolah-olah lupa diri selepas sembuh daripada sakit kanker limfoma. Pada Ogos lalu, Eliana mengakui tidak lagi berhijab. Eliana berkata dia sudah berpikir masak-masak sebelum membuat keputusan tersebut serta berharap orang ramai mendoakan yang baik-baik buat dirinya.